balik lagi bersama saya Terlung. Kini, jadi pada video kali ini kita bermain Pet Simulator X lagi ya. Udah lama banget kita gak main Pet Simulator begitu, cek. Kali ini kita bakalan coba lanjutkan lagi petualangan kita. BTW saya juga udah farming ya, sedikit-sedikit gitu. BTW koin saya gak terlalu banyak. Juga diamond saya 28 juta gitu lah, coy ya. Gak terlalu banyak banget ya. Dan juga saya juga dikasih pet sama orang misterius begitu, coy. Ini gak tahu apa pet bagus begitu ini. Kalian komen aja ya. Ya udah, sebelum lanjut seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, kita masuk sini dulu. Ini betul saya sudah buka nih, coy, ini ya. Stop. Aduh, apaan sih? Mau kemana? Itu mau geragotin peti besar. Bah, geragotin peti besar? Petnya aja kayak gitu, abu-abu. Ya ampun, is. Ya tapi kan emang kenapa? Yang penting kan udah dibuka nih tempatnya. Gak boleh, ini tempat itu tuh peti harta karun tuh khusus pet-pet sultan. Nih lihat warna kuning. Ih, mantap juga, bagi dong. Gak bisa, enak aja. Dasar pelit, ya udah nih, kita ganti pet aja ah. Mana coba? Tuh. Ini tuh gimana? Boleh nggak sekarang? Gimana, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, boleh, yakin? Katanya nggak boleh, saya kismin tadi. Ah, udahlah, cabut dah. Eh, jangan, nggak gitu. Bercanda, woy. Bercanda, yaudah. Makanya. Oh, ya gini. Karena kamu sudah jadi suhu, sekarang bagi petnya. Mau. Bagi, woy. Nggak boleh kayak gitu. Kalau gitu nggak boleh pakai hat petinya. Banyak gaya kamu, Intan Gaming, eh. Bagi, bang. Bagi. Tadi dia bilang gak boleh, gimana sih? Enggak, itu cuma bersanda keseleo lidah aku. Keseleo, biasaan kamu mah. Yaudah, nih, di-trade ya. Tuh. Nih, Intan nih, mana sih nama kamu nih? Intan. Intan 14KA, oke. Dua. Satu. Dua. Cuma dikasih ngelunjak lagi. Wow. Tuh, satu aja tuh. Ready. Yes. Ambil ya. Dapat pet sultan. Oh, satu lagi Nabila nih. Sombong sih kalian nih. Itu makanya jangan meremehin orang, gimana? Bercanda. Wow. Tuh Nabila tuh, nih satu. Dah, ready. Gak usah ditukar-tukar segala. Dapat pet apa lagi tuh? Oke, dah ya. Ini ya ampun keren banget petnya bang, warna pink. Iyalah, ini nggak tahu dark matter gitu ya. Dark matter. Wow. Ya udah kalau gitu kita pindah ke inilah ke apa namanya nih? Tech ya, dunia tech ya. Ini kayaknya yang dunia terbarunya ya, Tech World. Oke, kalau begitu kita coba langsung aja tuh koinnya aja serba biru dongker begitu, coy. Ini apa nih? Wow, ininya sudah main BB begitu, coy. Ih bang, ya ampun mengkilat sekali petnya bang. Iyalah, ini serba ungu nih. Senggol dong. Oke, kita bakalan coba ke sebelah sini. BTW saya terakhir tuh sampai sini. Mungkin kita bakalan coba buka 8,25M ini ya. Waduh. 8,25M. Hop, yes. Kita buka sampai ujung lah, coy. Penasaran di ujungnya ada apa. Oh, terakhir tuh berapa? 2,8B ya. 2,8B bisa nih. Oke, yes. Bisa gak sih 2,8B? Oh belum bisa, coy. Ayo coba buka yang ini 2,8B. Tuh, ini kuat-kuat nih, coy. Ini pet saya nih. BTW kalian komen ya, pet saya ini tergolong bagus atau enggak sih gitu. Bagus kayaknya, bang. Bagus, iya gak tahu. Ini kan menurut pendapat orang. Kalau pendapat kita ya bagus-bagus aja ini mah. Nah, sambil kita farming dulu ya. Itu masih coming soon. Sambil nunggu update begitu. Nabila mana? Nabila baru sampai sini, coy. Oke, let's go. Sampai ngumpulin 2,8B ya. Ini petnya kuat banget tuh. 2 hours later. Oke, teman-teman, BTW kita di sini berusaha sekeras mungkin untuk menghancurkan peti emas dari steampunk ini ya. Sedikit lagi nih, bang. Sedikit lagi, sekitar 3000 T lagi. 3000 T itu banyak dan gaming. Banyak sih. Banyak ini, untung pet kita agak sedikit ini ya, bersemangat nih. Iya. Nah, wahai para penyembah peti, silakan ya digragotin.
Kalau gitu ini saya ke ini dulu lah, ke mana nih? Ke tempat jadi merubah jadi ke Dark Matter ya. Tuh, Dark Matter Pet. Nah, ini view-nya apa nih maksudnya? Oh, tidak punya cuy. Oke, sabar dulu. Mac, kita make ya. Ini BTW saya ada 3. 3 ini cukup nggak ya? Di views gitu. Oh, ini cuma masalah waktu ya. Ini apa hari gitu cuy. Udah lah, convert lah ya, daripada ini nggak kepake cuy, kita convert aja. Kita tunggu 1 hari begitu. Oh, di skip 300 robux begitu, tidak usah lah cuy ya. Biarin 1 hari di sana ya. Oke, kalau kamu punya pet rainbow di sana yang cocok itu bisa di apa kan? Diubah ke dark matter. Gak bisa tau. Gak bisa ya, udah. Iya. Oke, ini BTW 2700 lagi. BTW kalau kita mau buka yang sana tuh butuh 2,8B, sedangkan saya baru 2,3B coy. Wah, ini kayaknya agak susah nih ya. Ini mah bang. Atau kita gacha pet dulu abis ini, Tan, baru kita bukanya gitu ya. Oh iya, gacha pet dulu, gacha pet dulu lah, kita gacha pet dulu ya. Penasaran kita coy, apakah kita bisa beruntung kayak orang-orang yang dapat pet-pet mitik-mitik begitu coy. Iya nih. Kalau untuk yang eksklusif saya bukan nggak mau coy ya. Itu eksklusif tuh mahal-mahal, dibeli pakai robux coy. Ya udah, kita sambil mengunjungi ke tempat shop ini. Nah, ke tempat shop ini kita lihat pet kita tuh berada di mana. Di sini saya lupa coy. Di sini bisa kita lihat level pet ya. Level petnya tuh ini Tan, di sini Tan. Kalau kamu mau lihat tuh. Nah, tuh ya dari atas, pokoknya dari atas tuh yang warna biru-biru ya. Yang pertama kali kita pilih cat. Nah, ya yang basic tuh. Yang basic sampai ini coy. Eksklusif ya. Yang paling tinggi itu eksklusif. Ini eksklusif nih mahal-mahal. Nah, untuk kita nih berada di mythical. Ternyata Galaxy Fox apa? Yang paling tinggi ya kayaknya kalau di ujung Galaxy Fox. Di ujung bawah sini paling tinggi kayaknya Tan ya. Iya. Ya, ini kurang, apa nih yang eksklusif juga coy. Eksklusif. Eksklusif nih kalau enggak salah pakai Robux ya. Mana sih? Tempat shop enggak ada shop lagi di sini coy. Ada shop enggak sih di sini? Ini bukan shop. Mana nih shop? Exclusive shop. Nah, exclusive shop ini di sini nih belinya nih. Mana oh, nih? Iya dong. Oh, yang 37,5B aja 5000 Robux tuh. Wow. Oh, ya. Wow. Seperti itu jadi. Jadi saya malas buang-buang Robux saya cuma untuk satu pet ya. Mahal banget dong. Mahal banget. Ya udah kita sambil nunggu ini dari tadi ini mungkin beberapa menit ke depan lagi ini baru selesai, coy. Oke, sedikit lagi nih, bagaimana ini? Kita lihat. Tinggal dikit lagi. Ini sebenarnya cukup sih, saya 2,8 B ya untuk buka tempat selanjutnya begitu, coy. Tapi gimana ya? Kita gacha-gacha dulu gitu ya. Gacha-gacha aja dulu, Bang. Tadi tuh ada ini Tan Merchant Traveling enggak? Ada enggak tulisannya kamu? Iya, ada. Udah Merchant nih. Traveling udah, yuk. Kita langsung ini aja. Gas gak cari apa memerkan traveling begitu coy ke cave ya, coba ke cave tempat awal Tan. Ayo bang. Oke, kita coba ke cave, kita teleport aja, kita bisa teleport nih kalau nggak salah di cave ya. Kalau nggak di cave tuh di trading apa gitu ya, nggak di sini nggak. Oh ternyata tidak ada di sini coy. Coba kita ke tempat trading begitu. Oh ternyata di sini Tan, ininya Tan, cave nya misteri ininya nih. Ini sebelah sini. Oh ini ini berapa nih? Ya 47B tuh ada apa sih namanya, Galaxy Fox ya, yang golden nih, bukan dark matternya. Karena saya belum bisa buka respect levelnya, jadi kita beli yang ini. Ya satu doang coy cukupnya. Karena 26 juta ini coy, apa namanya, diamond ya harganya. Kita beli aja lah ya. Mahal banget. Biar naik respect levelnya. Ya ampun respect levelnya. Ya sudah, yuk kita balik lagi ke ini Tan, apa namanya, ke tempat tag itu. Ayo let's go. Let's go, kita teleport saja. Oke teman-teman, BTW ini saya sudah membuka di area yang 2,8B tadi. Nah ini petinya luar biasa keras sekali ya. Itu berapa angkanya itu? 418.000 triliun. Mau dihancurin Tan. Aduh, itu banyak banget bang, nanti bang duitnya iya, bang. Iya banyak banget nih BTW. Saya balik lagi nih duitnya nih. Jadi 11B ya, dari 2,8B tadi itu yang udah dipakai. Jadi 11B begitu. Yaudah, sini gacha. Gacha aja lah, gacha aja sini. Ayo. Petnya kok gak mau pulang sih?
Pulang. Woi, pulang woi. Enggak mau pulang dia. Kenapa nih enggak mau pulang, enggak mau tarik ini? Ya ampun, udah dipencet-pencet, masih aja. Tuh, enggak mau petnya, gimana nih? Oh, harus di ini lu ya, dilepas dulu kali ya. Hilangin dulu Bang petnya, ya, hilangin dulu. Dilepas dulu coy. Nah, baru kita pakai lagi menuju gacha, tempat gacha coy. Ini petnya rakus banget nih, ya ampun. Oh, sambil kita jalan-jalan gitu kan kita bersihin koin set gitu supaya dapat banyak. Ini ntar lagi saya naik level nih dari insane hacker ke apa nih nanti? Ke apa tuh Bang kalau habis itu? Gak tahu. Kita lihat aja nanti ya naik levelnya seperti apa coy. Gacha yang mana ya? Gacha yang ini bingung Bang, mahal-mahal Bang. Mahal-mahal 1,65 62. Oh, ini yang ini pet-pet ini apa namanya? Pet-pet mahal nih itu. Ini aja sekali gacha 1,55B. Wow, ini cobain. Paling berapa kali gacha ini, ya ampun, 8 kali gitu. Enggak cukup Bang berarti Bang. Gak cukup ini coy, 8 kali gacha doang. Oh, ini Dark Matter di sini. Dark Matter udah punya coy. Ini yang apa nih? Ini bagus enggak nih ya kalau diambil nih? Mana Bang, mana? Yang ini nih, yang 563M ini. Ntar itu Dark Matter ini apa? Ini kita lihat-lihatin dulu coy. Saya juga masih kurang hafal pet apa aja yang ada di sini begitu kan. Ini apa nih? Ini berapa? Ini murah nih coy. Oke, terus udah sih itu sih paling bagus nih. Udah aku dapat basic mulu. Basic ya? Iyalah itu juga 94% tuh. Kita pakai ini dulu coy, apa namanya? Yang laki-laki begitu. Ada pakein. Mana sih saya dapat yang ultra lucky nih, dapat 5 nih. Kita pakai coy ya. Siapa tahu kita pake. Berhasil gitu, dapat jackpotnya gitu. Yes. Hop. 4. Jeneng. Ya epic. Rare. Epic coy. Epic. Epic itu berapa sih? Berapa persen epic ya? 6% ya epic ya? Aku dapat rare loh. Yuk lagi rare tuh biasa tan gaming. Yes, epic. Epic lagi. Happy. Oh, epic yang 0,33 Tangaming. Aku dapat epic. Dapat epic. Wah, paling epic mulu, susah gak susah nih dapat yang tanda tanya itu. Oh, basic lagi tuh. Yang ini coba. Habisin aja ya. Penutupan ini kita habisin coy, penutupan kita habisin. Apakah kita dapat basic coy ya? Aduh, okay. Basic. Basic lagi. Ya udah basic lagi. Percuma juga ultra lagi tak dapat apa-apa coy ya. Gacha lagi. Gacha lagi, masih bisa satu kali gacha. Basic lagi. Ayo apa basic lagi? Basic mulu. Nah, basic mulu. Memang tidak cukup sepertinya uang saya coy. Tidak. Ya, habis uang aku. Nah, kita gacha yang ini sekali. Hop. Dapat lagi gak? Ya, dapat basic. Ya sudah lah, kayak gitu aja cuy. BTW ya seperti itulah teman-teman ya untuk petualangan kita kali ini ya, kita cuman sebentaran doang di sini coy. Cuman ini coy apa nostalgia ya, BTW pet saya ya nggak banyak banget sih ya. BTW tinggal komen apakah pet ini bagus menurut kalian begitu ya, apa ada yang lebih mantap gitu. Ya udah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Bye.